Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Irmayu. Di video kali ini aku mau sharing lagi mengenai skincare dan makeup. Ikuti terus ya videonya. Centella Asiatica Face Serum, serum plus primer makeup. Serum wajah dengan kandungan Centella Asiatica, Green Tea, Javanese Turmeric, and Vitamin C yang membuat wajah tampak lebih cerah, halus, dan lembab serta merawat kulit berjerawat. Dan produk ini bisa digunakan sebagai primer makeup. Produk dari Enpure ini with real Centella Asiatica Leaves, free paraben, free SLS, free alkohol, dan free mineral oil. Face Primer Serum ini memiliki packaging yang unik loh guys, tuh lihat. Jadi ini bentuknya balok, kemudian terdiri dari 4 limas. Nah, untuk packaging dalamnya terdiri dari bahan plastik yang aman banget, gak gampang pecah. Yuk sekarang kita lihat bagaimana tekstur dari produk ini. Produk ini karena dia primer makeup, jadi dia kayak ada silikonnya gitu yang memberikan tekstur halus pada kulit. Tapi tenang aja, produk ini ringan banget loh guys. Dan untuk produk kali ini ada sedikit fragrance-nya yang seger dan gak menusuk hidung, hehe. Tuh lihat, gak lengket dan langsung ngeset di kulit. Jadi karena ini produk serum primer, jadi aku akan aplikasikan sebelum menggunakan make up. Jadi di video ini aku belum memakai make up. Dan karena produk ini tidak ber SPF atau nggak ada sunscreennya, jadi ini aku udah mengaplikasikan sunscreen. Jangan pernah melupakan sunscreen ya teman-teman. Nah ini dia, kita sekarang coba untuk aplikasikan ke kulit. Karena dia primer, jadi dia tuh kayak ada silikonnya gitu. Nah, untuk produk yang ini tuh ada sedikit fragrance-nya atau aromanya, tapi nggak kuat sih. Nah, ini aku pakai di seluruh permukaan kulit wajah aku. Untuk finishingnya dia tidak terlalu matte, lebih ke memberikan kelembapan gitu. Bisa dilihat kan kulit aku jadi lebih glowing karena dia memberikan efek melembabkan. Dan ini cocok untuk kulit aku yang tipenya itu kering. Oke, ini aku udah pakai di seluruh permukaan kulit wajah aku. Bisa dilihat kulitnya jadi lebih lembab dan glowing gitu ya. Oke, aku mau make up dulu. Nanti kita akan lihat bagaimana sih hasil make upnya. Tadaa! Sekarang aku udah mengaplikasikan make up dan bagaimana hasilnya. Ini aku pakai foundation tipis-tipis dan hasilnya lumayan membuat kulit wajah tuh lebih halus ya, lebih halus dan makeupnya tuh lebih ngeset gitu dibanding nggak pakai primer. Lihat, dan kulit aku jadi kelihatan lebih glowing ya. Ternyata pas produk ini diaplikasikan beberapa saat di wajah, dia tuh agak matte gitu, tapi nggak terlalu matte sih, masih oke untuk aku yang kulitnya kering. Untuk sekelas primer makeup, aku suka banget sama produk ini karena yang pertama dia itu ringan, kemudian dia itu melembabkan kulit, nggak bikin muka kaku gitu, dan dia itu mengandung skincare yang bagus untuk merawat kulit. Juga dia tuh gak bikin make up tuh muka aku tuh kulitnya kering gitu, justru terlihat jadi lembab dan sehat gitu kulitnya.
Tapi yang aku kurang suka dari produk ini tuh nggak mengandung SPF. Jadi sebelum menggunakan produk ini, kita harus banget pakai sunscreen ya, atau menggunakan foundation yang mengandung SPF atau sunscreen. Jadi sunscreen itu penting banget ya. Jadi walaupun kita pakai skincare, pakai make up, kita harus tetap menggunakan sunscreen. Itu dia video aku mengenai face primer serum dari Anpure. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk supportnya, like, comment, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggal videoku yang lainnya. Terima kasih.